Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa lagi ya setiap hari Kamis jam 4 sore, dan jangan lupa Seninnya juga jam 4 sore ya, meskipun biasanya diulang. Jadi jangan lupa sebelum dimulai, tetangga-tetangga dipanggil dulu ya, dapur-dapur dilihat, kompornya bila perlu dimatikan dulu ya. Nanti gayeng lihat Dama TV lupa kompornya. Dan para penonton Dama TV yang kami muliakan, hari ini saya bergembira sekali karena ada bintang-bintang istimewa yang ada di depan Anda semuanya. Semua adalah tokoh macam-macam. Ada seorang, saya pakai bahasa Malang ya, cewek masih muda, penulis, waduh, yang ditulis sesuatu yang kira-kira itu orang lain tidak menulis. Lu itu sulit loh ya, menulis yang orang lain tidak menulis dan digemari. Ah, nanti biar diterangkan sendiri aja. Yang kedua adalah seorang yang gagah, ganteng, yang tegar, dan nanti biar memperkenalkan diri supaya disayang oleh Anda ya. Yang ketiga, yang samping saya ini adalah kelihatannya rambutnya panjang tuh sudah kelihatan. Kalau seseorang yang rajin tenang, rajin hening, maka dari itu saya tidak salah kalau menyebut beliaunya adalah sang spiritualis juga ya. Dimulai memperkenalkan diri dari sang penulis, monggo, namanya, asalnya, ibu, bapaknya. Oh ya, nama saya Tika Widya, berasal dari Malang. Ibu saya bernama Yulia Bayi Murti, bapak saya Gandung Widianto. Waduh, namanya nama gagah-gagah. Gandung, waduh, Widianto. Ibunya siapa tadi? Yulia Bayu Murti. Yulia Bayu Murti, waduh, semua bermakna bahasa Sanskrit semua ya. Yang gagah ganteng siapa? Rayu, nama saya Muhammad Jibril asal Sabil. Saya asli Ngawi, Kabupaten Ngawi, dan sementara berdomisili di Malang. Waduh. Orang tua saya kedua-duanya sudah wonten engkang kasih dan jati. Oh, okay. Okay. Ibu kula Brujul, kalian bapak kula Noyorejo. Waduh. Jawang legeno lugu, jelas tegas gitu. Dan putranya diberi nama Jibril, itu penyebar wahyu ya. Penyampai. Makanya kok Singosari, lereng gunung Arjuna, culworo tiap bengi mungkin wahyu pada mundun. Ini yang ini sang spiritualis, monggo. Namanya kalau saya manggil Mas Dewa, lengkapnya siapa? Nama saya Rahayu. Nama saya Hendro Sadewo Romo, dipanggil Dewo. Asli kelahiran Surabaya. Ibu saya dari Ngawi, bapak dari Solo, dan alhamdulillah beliau sudah tidak ada semua, sudah mendiang semua, dan saya sudah 9 tahun kurang lebih sudah menetap di Malang. Waduh, garpon opo Malang itu, toko padahal Anda pernah ke Ngawi belum? Kalau Ngawi Anda di sana, telaten ke sana, di sana itu ada hutan yang legendaris sekali. Namanya Alas Ketonggo. Waduh, banyak peristiwa yang bercorak ragam. Saya dulu waktu muda sering ke sana gitu. Nah, saya akan bertanya pelan-pelan dari Mas Sanu Jibril dulu ya, Mas Jibril. Sebenarnya ini yang di dada-dada kaos Anda itu lambang apa itu? Lambang Mas Dewo mau. Mas Dewo ya. Ya, Mas Dewo. Kalau saya menyebutnya Romo, ini lambang Surya Wangsa Rajasa. Kenapa saya mengatakan ini Surya Wangsa Rajasa? Karena lambang ini hadirnya ada di Malang, lahirnya di Malang. Ya, karena saya mengambil adalah kalau cokro ini adalah asal mula yang saya dapat perjalanan dari Malang, dan tidak semudah yang saya dapatkan secara langsung Romo mendapatkannya. Semua itu satu persatu. Jadi waktu itu saya diberi oleh seorang seniman. Beliau memberikan pada saya, ini simbol untuk jenengan Mas Dewo. Kamu kemana-mana harus membawa simbol ini. Akhirnya waktu itu saya dari Candi Kidal, nggak tahu dibawa ke sana.
Terus saya waktu itu melihat relief itu tentang Dewi Winata merawat Dona Ular, dan di balik candi sebelahnya itu saya melihat Dewa Wisnu tidak ada. Saya dapat tarikan itu hati untuk berapa bulan untuk menuju ke Pamoksan Eyang Joyoboyo. Itu di sana saya itu disambut angin besar, Romo. Itu ya. Ya. Setelah itu saya keluar dari itu, anginnya sampai juru kunci pengunjung di pendopo itu melihat semua. Saksinya juga waktu itu saya mengajak salah satunya Mbak Emma yang kemarin, Romo. Iya, iya. Adiknya Mas Edi. Iya. Sama Sadana Devi, sama Wisnu juga, sama Mbak siapa itu. Di Jati Kidal. Waktu Jati Kidal. Iya. Kalau nggak salah saya ikut ya, malam hari ya. Iya, itu tapi itu Romo. Sebelum. Oh, bukan itu ya Romo, yang dulu 2018. Oh, nah, setelah itu angin itu saya datang bakar dupa. Itu tiba-tiba itu angin kok kencang, Romo. Banyak orang-orang saya juru kunci itu melihat semua terperangah. Sampai pengunjung itu mau ziarah itu enggak jadi. Jadi beliau ini duduk di tangganya. Siang apa malam? Malam. Itu setelah itu angin tetap kencang. Setelah selesai memang agak lama, Romo, lama anginnya itu, saya turun ke loka busana, tiba-tiba tanpa sadar harus ke loka mahkota. Di loka mahkota itu saya mendapatkan simbol cakra. Di mahkota itu kan ada cakranya, Romo. Kok di mahkota itu kok cakra, kok bukan yang lain, kok anginnya di situ. Akhirnya berapa bulan saya gak sadar. Saya sempurnakan, saya menyuruh teman saya dari Tumpang, Mas tolong dibuatkan cakra. Karena itu yang harus saya pakai untuk saya dapatkan. Makanya saya mengatakan ini adalah Surya Wangsa Rajasa, karena kita adalah generasi, bagian dari generasi keluarga besar. Kalau nggak salah, paguyupan kumpulan Anda itu punya paguyupan yang namanya Satria Birawa Nusantara ya? Iya, Romo. Oh iya. Waduh, hebat. Satria Birawa Nusantara. Bisa diterjemahkan satu persatu? Satria ini yang saya artikan adalah sosok pejuang, pemberani. Yang artinya seseorang yang itu memiliki jiwa kebesaran, yang benar-benar membela tentang atau menjaga tentang keutuhan tempat kita, Romo, NKRI ini. Birawa ini yang saya artikan adalah pekerjaan yang sempurna, tulus, ikhlas, amanah, bertanggung jawab, jujur, adil, dan welas asih. Nusantara ini yang artinya adalah kita yang berdiri di muka bumi ini harus memiliki jiwa birawa, jiwa satria. Nah, makanya saya menyebut kepada saudara-saudara semuanya, satria ini bukan perkumpulan milik saya. Siapapun yang memiliki jiwa satria, dialah seorang satria birawa. Itu dong. Jadi waktu saya masuk itu juga diterima dengan lega ya. Nah, waktu itu kan Romo datang ke rumah itu kan kaget. Iya. Langsung ambil kaos tiba-tiba. Apa ini? Ya nggak tahu kan itu, tanya Romo. Tapi pada saat itu memang saya itu mengeluarkan kaos ini memang di luar nalar. Saya mengeluarkan kaos ini. Saya tidak punya modal, Romo. Produksi itu nggak punya uang, Mbak. Jadi saya mengeluarkan kaos ini, saya tunjukkan di Facebook, tiba-tiba itu alhamdulillah pemesanan sampai 100. Nggih. 100 kaos alhamdulillah sudah sampai di. Nggih. Oh, gitu ya. Masanya. Waduh. Tapi ya maaf, podo-podo satria lah umur 80 cici tambah umur 17-18 ya. Makanya, tapi tetap jiwanya, spiritnya, Romo. Kalau kadang-kadang repoti ya minta maaf. Oh, tidak, Romo. Sebagai generasi muda, kita itu akan menjunjung nilai-nilai orang tua, Romo. Nah, sekarang kembali ke Mbak Tika ini. Mbak Tika, Anda itu tadi itu saya lihat itu melihat wayang itu kok kayak apa ya? Kayak ada sesuatu yang di dalam hati mau pengen ditanyakan apa kira-kira, Mbak Tika? Benar, Romo. Itu saya sebagai anak muda sering diceritai dan sama keluarga tentang wayang gitu, tentang tokoh-tokoh dari wayang. Kalau menurut Romo sendiri, kira-kira apa relevansi wayang dengan zaman yang semakin modern sekarang ini, Romo?
Waduh, ini betul-betul pertanyaan anak muda ini ya. Eranya era digitalisasi. Dan pertanyaannya apa wayang ini relevan? Sekarang pertujuan tidak ada karena lockdown ya, karena gini. Nah, sebenarnya wayang itu tidak akan pernah pudar, ya, tidak pernah akan tidak relevan dengan kapanpun. Karena ini Kidung Agung, Kidung itu adalah syair-syair karena ada penulis ya, syair-syair yang dikidungkan kurang lebih sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi. Dari lereng Gunung Arjuna. Dan ini merupakan embrio peradaban ilmu pengetahuan manusia di dunia. Kalau bangsa Indonesia itu mau mengeterapkan teori politik yang ada di wayang ini, waduh begini, Mbak. Betul-betul hebat ya toh. Itu jadi antara lain itu makanya di sini itu ini namanya Krishna ya, Krishna Bathara Kresna. Kenapa disebut Bathara? Karena Bathara itu semi dewa, semi dewa kayak Mas Dewa ini semi ya pas jenenge dewa juga tapi ngerti dunia gaib yang orang lain nggak ngerti ya, umumnya seperti itu. Jadi Bathara Kresna ini pendidikan yang bagus. Ini dikatakan panjalmaning Wisnu. Jadi Wisnu pada waktu itu manjing kepada manusia. Wisnu itu semacam dewa ya. Ya sementara itu dulu ya. Nanti diingatkan loh ya. Wisnu saya terangkan. Menarik nanti ya. Para penonton jangan kemana-mana. Masih di depan Jejak Kijati.